Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Alehim. Apa kabar saudara? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam perlindungan kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali melalui renungan harian GKI Kuitang. Renungan kita hari ini didasarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 26. Tuhan Yesus bersabda demikian, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di awal renungan ini kita telah mendengar pasangan suami istri yang bersaksi melalui pujian You Raise Me Up. Lagu You Raise Me Up diciptakan oleh Ralph Laughlin dan liriknya ditulis oleh Brendan Graham. Lagu ini pada mulanya sama sekali tidak dihubungkan dengan lagu rohani Kristen. Musiknya terinspirasi dari lagu rakyat Irlandia yang berjudul Londonderry Air. Saudara, tahukah Anda kapan lagu You Raise Me Up pertama kali dinyanyikan? Lagu ini dinyanyikan pada upacara pemakaman ibunda dari Ralph Laughlin. Kata you dalam lirik lagu itu kemungkinan besar pada awalnya ditujukan pada ibu yang telah membesarkan dan menguatkan dirinya sehingga ia bisa menjalani hidup. Namun demikian lagu ini kemudian dinyanyikan oleh penyanyi yang bernama Josh Groban dan dikenal sebagai lagu rohani Kristen karena memang liriknya dapat ditujukan kepada Tuhan. Lagu ini menjadi populer dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, di tengah situasi pergumulan krisis pandemi COVID-19 ini, ada banyak di antara kita yang bergumul, merasa bosan tinggal di rumah, ada yang bergumul masalah pekerjaan atau ekonomi keluarga karena kena PHK, ada yang bergumul masalah kesehatan anggota keluarga, ada yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, dan sebagainya. Bagi sebagian orang, ajakan untuk menjalani normal baru, the new normal, dianggap tidak ada gunanya.
Padahal new normal ajakan kita untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Dan kita perlu menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan yang baru. Namun justru situasi demikian terkadang dapat membuat kita merasa lemah dan tak berdaya, merasa gagal dan putus asa, bagaikan jatuh di lembah maut. Pada saat-saat seperti ini, Roh Kudus menguatkan kita dan mengingatkan kita supaya kita berdoa kepada Tuhan. Mengapa? Karena sebenarnya Tuhan peduli kepada kita. Ia mau menyertai kita, Ia mau menolong kita. Tuhan Yesus berjanji akan menyertai murid-murid-Nya dalam segala keadaan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Memang, Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid-Nya ketika Ia naik ke surga. Tetapi Ia berjanji akan terus menyertai murid-murid-Nya dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata penghibur, yaitu Roh Kudus, dalam bahasa Yunani-nya Parakletos, artinya seperti seorang yang diberikan secara khusus untuk mendampingi sebagai penolong, sebagai penasihat atau konselor, atau sebagai pembela. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19 ini, Roh Kudus mengingatkan kita akan segala firman yang telah diucapkan Tuhan Yesus, supaya kita datang kepada-Nya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Kita yakin Roh Kudus menyertai kita dan memberi semangat supaya kita jangan cepat putus asa. Ketika kita jatuh dan tak berdaya, Roh Kudus mengingatkan bahwa masih ada satu pribadi yang tetap ada di samping kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dialah yang sudah hidup dan menang, sehingga kita mampu meraih hari esok dengan penuh kemenangan. Mengapa, saudara? Karena Dia hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya senang dan bersyukur kepada Tuhan. Jikalau di tengah krisis, penderitaan, dan duka cita sekalipun, saudara dapat berkata kepada Tuhan, "You raise me up." Tuhan, Kau membuatku bangkit agar aku berdiri tegak. Kau membuatku bangkit agar aku berjalan di tengah badai. Aku kuat saat aku bersandar di pundak-Mu. Engkau membuat aku bangkit untuk melampaui batas diriku. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tetap setia menyertai kami. Ya Roh Kudus, kami tak henti-hentinya memohon belas kasihan-Mu bagi kami yang sedang bergumul menghadapi dampak krisis pandemi COVID-19. Hadirlah di tengah-tengah kesulitan masyarakat kami dan limpahkanlah anugerah-Mu. Kiranya Engkau membangkitkan kami untuk berdiri kuat dan berjalan di tengah badai. Secara khusus kami berdoa bagi Saudara Bruri Amanopunyo dan juga bagi Ibu Lisa yang berduka cita karena beberapa hari lalu Ibunda tercinta telah dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga. Berikanlah kekuatan dan penghiburan surgawi. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan memberikan pemulihan kembali. Mampukanlah kami tetap bersaksi
bahwa ada pribadi yang mau menyertai dan menolong kami, yaitu Engkau ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.